kalau ada jeleknya, ada kurangan masakan Kalimantan, tegurlah kita, kasih kritikan. Kalau enak menurut panjenengan, beritahulah saudara, teman, kerabat panjenengan untuk beli di sini. Masuk. Dari ini wong-wong ini daging ini sekilo musiknya kuih ngirese ini dadi selawe dadi rolikur lah pak edw sekilo dadi limolas berarti ciri-ciri dong gak sambung lah maksudnya komen-komen ini loh mak kongennya familonan ini oh itu nganu mas biasanya itu kalau jual rendang itu kan ngedolewi kon gram-graman itu loh mak gak perpotong tapi ini barang ono sekilo barang ngono kuwi. Jadi kita itu ceritanya ya untuk pembelajaran teman-teman. Jadi pertama kali bikin itu kemarin 1 kilo tuh rata-rata jadi 15-14 potong saja. Bahkan ana sing 12 barang. Bahkan ada yang 12 karena yang kita beli yang 4 kilo kuwi kita beline di tempat apa beda orang karena wis habis karena mamanya niatnya kan mau bikin 5 terus habis dirisi kok gak teko terus oh ditambahi wae dagingnya gitu ceritanya teman-teman tinggal pengalaman aku pun kan orang ngerti masalah dagang-dagang kan aku orang ngerti juga kan yo anggi awal mulai ayo ngerti ramai kan kerja khusus kerja kurang pengalaman kok nek wis karo family owner ini ngapain masukan nggih lah nggih kuwi dadi seperti itu ngono mak ceritane iki. Dadi kok batinku ning komen-komen iki. Jadi kalau enggak gitu ya itu Mas, itu biasanya tukang daging itu bilang untuk rendang kon motongne ya gelem biasanya ngono. Barang enak. Terus mari ngono batin gua kok sekilo kon dadi selawe dadi 22. Lah wong awake dhewe ndek iki wae kok. Limolas sama tetelannya cilik-cilik ngono mbok pirang biji ngono lho. Gitu teman-teman. Jadi ti pokok kemarin itu kita tuh beli 9 kilo tuh pokok per kilonya ya. Hanya jadi 15-14 potong. Bahkan ada yang 12 mungkin karena apa timbangannya bakulnya juga kurang sip juga. Neng kono timbangannya sekilo neng omah gak enek sekilo yang beli yang kloter yang kedua dia ya kita cinta nose ya cinta nose terus kita habiskan dulu mau jadi rolas kok ini kok jadi limolas kok gak iso jadi ini dihabiskan dulu intinya teman-teman ya. Ini yo pokoknya gue pengalaman keluarga nih kita. Rasanya yang ini ya wes matur suwon sing sampun terima kasih sudah dikasih arahan dikasih tahu dikasih arahan matur suwon sangat. Gimana kalau sumbangan dulu, becean tapi A few moments later. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV. Sukses selalu, jaya. Amin. Waktunya mereview rendang dagangan sendiri. Rendangnya masakane Mak Minul bareng-bareng, guys. Bareng-bareng. Ini ada balungan. Balungan ini gratis ini. Gratis buat sendiri. Dikasih sama penjualnya. Anu Mas, tekstur dagingnya sama tekstur dagingnya jangan sangat tebel. Ini yang dijual ya, guys. Loh, tak ngetol. Loh. Dagingnya empuk sekali. Pian Mas, pian. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tak iso. Ini tanpa dipresto ya. Duh, kucing sapa? Oh, mau ngomong. Lho, ngeprul sekali teman-teman dan dagingnya tebel-tebel. Asbar ya, Dron. Enggak tangannya tok, guys. Enggak terlalu tak nemen lo. Jadi, Mbah-mbah sangat
masuk, tidak semua kalangan bisa mencoba, guys. Anak-anak insya Allah doyan. Iki sing arepe didol dirasakne ben gojes yo ngerti rasane kok piye to ki masakane lali mantan. Enak, Jas. Duh, jengkong. Enak tenan. Ndang, dijajal sik. Monggo, Jas. Bar-bar karo Pak Pomo. Nggih, monggo. Iki uripku rada mirongkan tenan, mangan karo iwak terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sik, ben dilek sik. Piye rasane? Alah, enak, gurih tenan. Dagingnya kenyal apa ora? Tenan. Empuk palat. Empuk palat. Banyak tenan. Empuk palat, Bu. Empuk banget. Wis dijajal langsung lho. Empuk. Tak jajal ya, bismillahirrahmanirrahim. Karo segone anget-anget. Pokoknya nanti kalau ini paketnya sudah datang, jangan lupa langsung diinget, bisa, enggak diinget juga bisa, tapi lebih worth it-nya diinget. Diinget biar anget-anget. Sama nasinya, nasi sing anget minum. Diinget 2 menit cukup. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Piye menurutmu jujur, Ras? Cita rasane iki piye? Jadi dari segi rasane pas kabeh. Pedesnya enggak terlalu pedes. Jadi untuk semua kalangan soft. Anak-anak masuk. Ada rasa pedesnya, asin, gurih, manis, pokoknya nyampur. Terus rempah-rempahnya juga banyak. Jadi semua kalangan pokoknya masuk lah. Pedesnya enggak terlalu pedes. Pokoknya nampol lagi. Pokoknya enggak rugi pokoknya. Medut tenan iki, Pak. Medut. Dadi ya enggak sipesto. Jadi bener-bener campur karo kan dagingnya daging sing super. Karo bumbune yang bagus. Wala, Mbah Pomo. Ebyo. Wala enak ra kaprah, Des. Pomo. Wah, sampean. Terus kalau si promosi nang ngene iki, tuku siji. Cajemen karek sampean kurangan. Tenan. Kowe sak omahe pokoke nek sampean dhewe paling gak kebagian, guys. Kowe enak lho. Awalnya tadi kita kan masak apa namanya? Ya tempe mang awan 6 kilo. Terus kita beli lagi 4 kilo. 6 kilo. 5 kilo terus beli lagi nganu 4 5, kilo. 4. Terus 9 kilo ini, teman-teman. Wah, yang dimasak. Tak rekomendasi no, guys. Sekali pesen langsung pesen loro minimal. Bersamaan gak kurang. Warna ki bakar sego ki sangat nampol tenan ki gak bijui pokoknya sampean jajal dhewe lah rasane. Momo lak berulah ya Momo. Sangat empuk. Memang di kandang ucul kata lagi ucul kata. Karena daging presto kalau enggak kan beda. Ini enggak di presto tadi. Bener-bener dari real, mentah. Dari mentah kecampur bumbu terus nyampur meresap nih daging. Bener-bener nampol kan guys. Sing ini pedes sih enggak terlalu soft lah pokoknya. Nampol pokoknya. Karena segar ngetangat isu sarapan ngono wis dinget gak sah suwi-suwi setengah ya. Rong menit, rong menit lah, cukup langsung rong menit 3 menit cukup bumbunya ki samen godok apa samen dadar rondok masuk ini si kalau mau cilok bumbunya ki bumbu tak karo sego karo rondok dadar apa kerupuk enak guys enak kan itu gak rugi pokoknya langsung kabeh. Gak tersisa. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah belamin. Order langsung di 0858502393962 0858502393962 order madu, order rendang sama langsung sego jagung sama sego jagung.
A few moments later. Oke teman-teman, lanjut video semalam Mas Cemoke makan menikmati rendang sapi. Rendang sapi Jawa. Rendang Jawa. Rendang Jawa. Lali mantan. Duh, seperti ini kita pisahkan dengan bumbunya. Ini sangat jumbo-jumbo sekali ya teman-teman. Ini dagingnya bisa dilihat. Alhamdulillah. Menul-menul lah dagingnya. Walaupun sudah dimasak tetap menul-menul. Sudah selesai dimasak tetap menul-menul seperti ini. Sudah sidik, guys. Tangga ya. Besar. Kowe iki nganu ngaduke lonton lho. Iya. Soalnya sudah empuk ya teman-teman dagingnya lho. Tebel, empuk, momol, gemoy. Ya, gemoy-gemoy ini. Kayak sing bakul. Dagingnya benar-benar gemoy ya teman-teman ya. Gemoy banget. Kok senagai guys gemoy. Pokok dipilih yang besar-besar. Tuh seperti ini. Masih cilik yang mau ditambahin. Nah, seperti okay. Itu. Nah. Oke. Okay. Memuaskan guys. Cici dari lorong. Bumbunya yuk. Bumbunya melimpah. Karena ini kan kita sudah diamkan ya. Karena jadinya kan kemarin sore jam 6 itu baru selesai kemarin, jadinya kita diamkan semalaman itu kan mengendap, mengendap, meresap sampai ke ulu hati. Betul. Lu bakul kan kudu pamis. Iya, ya kudu lah, mau cucu ya apa aja. Bakul ki kudu lamis, kudu apa jenenge sumeh. Ojo metutut. Murah senyum. Senyum kan ibadah. Ini terus. Sudah apa namanya? Udah selesai memilah-milih besar kecilnya daging, kita pisahkan ya kini dengan bumbu. Ini tinggal bumbu. Tengah. Sambil kita korek-korek masih ada dagingnya ndak? Seperti itu ya teman-teman. Ya tanggung lah. Memang kan daging nggak podo kabeh. Irisan manual. Irisan, yes. Kadang enek sing dawa tipis ngai. Paginya. Ya. Tinggal bumbunya aja ya teman-teman. Nanti kita sajikan, kita kemas. Oke, kecil. Bumbunya jangan khawatir guys, melimpah pokoknya. Bumbunya tok karo sego ya. Bumbunya aja ini teman-teman. Pakai nasi anget, boleh masuk tenan. Tempe goreng ngondok karo tempe wae. Dadar ceplok itu udah nikmat sekali. Kalau sampean godhong ndok ngono bener-bener wae masuk. Nggih, yang mau order langsung di 0858 0523 9362. Mari kita irisi kita kemas. Yuk, kemas yuk. Yo. Bener apa lagi aku nek jelek guys. Kok malah koyo patkae guys. Kok ono bener apa lagi? Ketane bener sih ngene iki mah dikeloh di kok sapi iki. Kanggo masker biasa nang apa ini? Aku. Iro nek kok gak kuat. Ya Allah. Mungkin beri nek watu-watu kan kena gue ya, nek kayak watu sih. Paling jari ngono sih. Lah aku dhisik toko kat ya apa ya pentol apa ya. Tapi lah sering tak gini. Aku pas kan biasa ke lori kojaku kok malah ironge. Kok pakai.
kalau diblong songi lambine ora sapi. Ya sing nek kliwis sing diblong iki. Saya lihat dulu, sudah gue kayak omong-omong tempe. Mana Iya lah, arek ngebok ning ngene lho. Arek ngebok ning ngene kok ya susah ra. Tarere. Podho ae aduh kabeh. Sing cilik cedakno ah. Sing cilik. Sesuk nek rendang dhewe dipangan dhewe dicampur jengkol kowe tak ora apa. Oh, nggih. Masuk. Kok ora apa-apa jengkol. Ora iya tentu makan disenggeng ngomong-ngomong gerai aku ngantani rendang jengkolnya ae. Oke teman-teman, monggo maam saiki giliran aku sing ngincipi rendangnya mae ya, karena di bengi pas mas moke mangan aku ngilor banget tak nanti-nanti pas momen mantul betul guys pokoknya ingo. Mantulnya betul betul. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kelapanya kemarin tak chopper. Rasanya tuh ada pedes-pedesnya sedikit, gurih, wangi-wangi kelapanya tuh wangi sekali ya. Monggo maem sampean tak suapi. Dagingnya empuk loh. Halo, ngeprul tenanan loh. Empuk guys. Dagingnya itu tipikal tidak gampang remuk, tapi ketika dipangani, ketika dimakan itu sangat-sangat juicy. Mak lereng loh guys. Jadi kelihatan jabane atau luar ini dinginnya kenyal, kenyal-kenyal. Tapi ini pasti mampir langsung juicy, tenan. Masuk nanti ketika sudah sampai di rumah sampean kasihlah kritik dan saran ya, yeah. Karena kita masih merintis, kita masih pemula, awal-awal guys, kita masih awal permulaan. Jadi kalau ada kurangnya dikasih tahu ya teman-teman. Kok slogane wong-wong kalau ada jeleknya, ada kurangan masakan Kalimantan, tegurlah kita, kasih kritikan. Kalau enak menurut panjenengan, beritahulah saudara, teman, kerabat panjenengan untuk beli di sini. Masuk. Jasnya masih kecil ini Mas, cicin nek no. Cepet no. Tes ini tekstur guys. Ini de kurang tebel. Yeah. Loh. Tapi jadi, ketika dibelek sampai ke dalam-dalam bumbunya meresap sampai daging. Loh. Empuk sekali. Empuk sekali. Kita bukan rendang hitam ya, karena kita enggak pakai adas.
di rendang Jawa kalau pakai adas pasti hitam sama keluak. Alhamdulillah, masya Allah, langsung saja di order. Beli banyak juga monggo lu. Seumpama aku nggak ngurangi makan, aku senambah nih teman-teman. Tenang guys, segoni ini karena jatahku sehari cuma sekali. Nikmati tenanan. Umpama aku gak ngurangi nasi, aku wis nambah nih. Soalnya tipikal bubune iki ngejak tambah ngono guys. Pokoke segone sego anget-anget kae. Wah. Masuk sego wis padha ae lah kabeh guys. Enak ta. Campur sego jagung ya masuk malah padha ae. Sego tiwul ya masuk, tapi ya kurang cocok nek rendang nasi putih. Betul. Masuk guys. Tergantung selera. Terakhir. Monggo yang mau order di 0858 5023 9362, kirim luar negeri bisa ya, ke Hong Kong. Monggo yang mau order, mbak-mbak luar negeri dan family online semua yang ada di Indonesia. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.